Kita manusia biasa. Kita tak sempurna. Kita pernah salah dan masih mengulangi salah. Hinaan berkunjung tanpa permisi. Komentar tajam melukai hati. Biarlah kita jadikan motivasi sekaligus introspeksi diri. Tabahlah hati yang terhujam pedih. Tersenyumlah walau luka gemar menghampiri. Kekurangan diri bukan untuk dihakimi. Kelebihan diri bukan alasan untuk enggan berkaca diri. Hati itu ibarat kaca, mudah pecah. Hati-hati bertutur kata, jangan sampai membuat luka. Bukankah efek dari luka adalah rasa sakit? Luka yang telah terbuka butuh waktu untuk menyembuhkannya. Dan yang paling mengerti seberapa sakitnya adalah orang yang pernah kita lukai hatinya.